pergi beli barang. Cinderella pula lap lantai. Dah bertahun-tahun awak berusaha, akhirnya ia berhasil juga. Baiklah, saya nak pergi tunjuk dekat semua orang. Nobita, tolong Mama kejap. Cop nama Mama tu dah terjatuh dekat belakang almari ni. Tolong Mama ubah almari ni sekejap, ya? Tapi Mama, tangan saya satu lagi tak boleh guna. Saya tak yakinlah nak angkat almari tu. Tak kisahlah apa pun. Sekarang tolong angkat. Saya boleh tolong. Tapi lepas saya tunjuk benda ni pada semua orang. Boleh percaya ke kamu ni? Ya. Ini kali pertama dia berjaya buat gaya ni. Sudahlah. Kamu berdua jangan nak merepek lagi. Dia dah masa sebagai yang lain pada awak. Mama, sabarlah. Bawalah bertenang. Takkanlah benda senang macam tu pun tak boleh buat. Baiklah, kita guna alat ni. Belum karakter. Bila kita pecahkan telur ni, orang-orang terkenal dari cerita akan muncul. Dia akan bantu apa sahaja yang kita minta. Betul ke ni? Baiklah, mana satu kita nak cuba ya. Ini dia Ishun Boshi. Hey. Wah, comelnya dia. Baiklah, tolong ambilkan cop nama Mama. Banyak-banyak ya, Ishun Boshi. Ah, bila kerja dia dah selesai, dia akan hilang. Apa dia? Apa dia? Apa yang bangga sangatkan tu? Awak berdua sabarlah. Tengok betul-betul, ini kali pertama saya berjaya buat gaya ni. Awak panggil kami sebab nak tunjuk benda tu aja ke? Senang betul hidup awak ni ya. Bagi sini. Hei, Jayen, bagi saya pula main. Tunggulah, saya nak buat gaya berterusan ni. Awak janganlah kacau. Kalau macam tu, saya boleh buat lah. Hei, awak berdua, bagilah itu saya punya lah. Eh, janganlah kacau. Jayen, apa ni, bagi saya. Jangan sibuk lah. Doraemon! Baiklah, saya akan ke pasar raya depan sana. Kemudian beli daging sebanyak 200 gram. Sungguh aku pergi beli barang? Sekarang, saya akan tempuh tujuh lautan hingga ke kedai ikan. Simbad pun ada juga. Apa dah jadi ni? Awak ni, wah, lantai ni dah jadi bersih lah. Awak memang pandai lah Cinderella. Lepas habis lap lantai ni, apa ya? Oh, tolong bersihkan tingkap di bilik. Saya yakin nanti datanglah Tuan Putera awak tu. Apa yang dah berlaku sekarang ni? Doraemon! Berminat pula Mama dengan benda ni. Dah banyak Mama guna. Apa benda ni? Apa dia telur karakter fiction? Macam menarik aja. Pinjam. Tengok, dah mulalah tu. Tak boleh. Saya tak nak basahkan telur ni. Tengoknya, kenapa Mama awak bagi tapi saya awak tak bagi Doraemon? Baiklah. Awak ni tak payahlah nak marah-marah. Lagipun, ini bukan nyumbazi, tahu tak? Saya cuma nak pergi ambil balik ke dalam saya tu. Mana satu elok, ya? Nah, kalau liver ke serotol bisa suke. Macam tak kena aja. Oh, yang ini elok. Yang ini memang sesuai. Nama saya adalah Asil Lupin, perompak terkenal dalam sejarah. Barang apa yang perlu saya curi, beritahulah saya. Yeah, awak pergi curi kendama. Apa dia? Kendama?
Awak nak suruh perompak paling terkenal di dunia pergi curi barang kecil macam tu? Maafkan saya. Kalau awak tak nak, tak apalah. Saya akan jalankan tugas saya tu. Pergi sediakan kertas dan juga pen. Kertas dan pen? Saya nak awak pergi hantar surat ni. Hantar surat ni? Nak hantar surat amaran? Rasanya tak perlulah buat benda menyusahkan macam ni. Merompak tanpa memberi amaran tu. Menentang pribadi saya, awak berdua tahu tak? Baiklah, saya faham tu. Ya, surat amaran. Hari ini pukul 2 petang, saya akan datang ambil kendama awak. Jadi baik berhati-hati, Arsene Lupin. Ya, betul. Jangan nak mengarutlah. Tak guna. Geram betul saya rasa. Saya tahu surat ni mesti Doraemon yang hantar. Tapi kan dia tulis Lupin. Itu bukan perompak yang terkenal tu ke? Hebat sangat kerja itu. Kalau dia nak merompak, dia akan rompak apa saja seperti yang tertulis dalam surat amaran dia. Geram juga kalau dia dapat ambil benda tu dari saya. Baiklah, saya nak simpan dalam peti besi rumah saya. Apa awak cakap? Satu peti besi, sekelip mata je dia boleh buka. Habis tu saya nak buat apa? Saya tahu. Iyalah. Awak pergi serahkan pada polis untuk jaganya. Betul tu. Pakcik polis, tunggu sekejap. Sekarang pakcik dah faham semuanya. Tolong jaga elok-elok, ya. Mesti takkan hilangkan, Sunio. Ya, sekarang tak perlu risau lagi, kan? Saya dah terima barang awak ni. Saya nak pergi tunjuk dekat si Zuka sekarang juga. Tak guna, Nobita. Berani awak guna alat pelik. Apa yang dah berlaku? Yayin dan Sunio dah dapat kedama dari saya. Pinjakan saya telur tu lagi. Sudahlah tu, awak dah terlebih guna lah. Kali ini saya tahulah nak ada mereka. Saya Mighty Man. Saya Momotaro, lahir dari buah api. Baiklah, saya akan pergi lawan dengan mereka. Saya Kintaro daripada Gunung Ashigara. Datanglah apa-apa, saya tak takut. Wah, awak semua memang boleh diharap. Maaf, saya nak tanya, ada apa-apa yang boleh saya bantu ke? Saya pun tak tahu nak cakap api. Apa-apa pun, saya nak tunjuk pada Suzuka yang saya boleh buat gaya kedama tadi. Baiklah, saya faham. Saya cuma perlu tewaskan musuh awak tu kan? Baiklah, kami akan temankan awak sampai awak dapat lakukannya dengan penuh bergaya. Kalau ada apa-apa yang boleh saya tolong, saya akan tolong. Pengacau, siaplah. Jangan lari. Dalam dunia ini tak ada tempat untuk orang yang jahat. Sini, jangan lari. Saya memang tak guna langsung. Apa dia? Ya, awak tengoklah ni. Angkat. Maafkan saya kena pergi ke kelas piano sekarang ni. Ya ke? Baiklah, lain kali lah ya. Terima kasih. Tunggu. Awak kena teruskan. Sudahlah tu. Awak semua pergi dah balik. Mana boleh macam tu? Kami semua tak akan pergi selagi tugas kami belum selesai. Betul ke ni? Betul. Tolong buat gaya kendama awak sampai berjaya. Akhirnya saya berguna juga. Tak perlu juga lah.
macam mana ni? Maafkan saya. Sekarang masa untuk Nobita makan malam. Katakan benarkah sesiapa pun kacau. Mana boleh macam tu? Kami semua akan tunggu sampai bila-bila. Awak, cuba sekali lagi ya.